Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Oke, hari ini spesial pulau di belakang rumah saya sendiri. Nah, ini rumahku di depan sana, rumahku di sini belakang sini. Ini acara peresmian Masjid Khairul Huda ya. Di belakang rumah di sini pakai tiga sound, dulur. Punya Maharaja Audio, terus di sebelah sana itu ada Esapro, terus untuk panggungnya punyanya Kroyo. Sekalian saya ini nyoba produk baru Wisdom M10, jadi di launching buat acara pengajian ya, ini buat cari barokah, ngalap barokah dulur. Satu andang satu sayap punya cuma ini soalnya rek. M10 ini 4 box, terus subwoofer juga 4 box, ini 9 DCP. Itu M10 Wisdom 2x10 in. Untuk amplifier langsung di sini. Untuk listriknya ini apa, setrumnya saya pakai PLN rumah dulu, jadi ngeler ini. Rumah saya ada di belakang sini, yang ini, yang ini, yang kelihatan batu bata ini rumah saya. Jadi ngeler setrum tadi habis cek sound, tapi jelek meterannya, panas sih soalnya dihajar dijian terus dulu, jadi panas. Ki biar dingin dulu lah meterannya. Nah, untuk amplifier subwoofer pakai Passlab, middle-nya pakai Wisdom AH 12.400. Oke. Oke, setel lagi wis. Si aku bacot iki lho, setel lagi wis. Ya yo wis oke, setel lagi. Yo. Jadi itu di bagian saya seperti ini dulu. Ah, dan di sebelah sini punyanya Esapro dulu. Hei, punyanya Esapro. Woi, ono santri pekok neng kene. Santri ini hilang kari pekok itu lagi. Di sini punyanya Esapro. Subwoofernya juga pakai Supali. Middle-nya 12 in double. Model Tara ya, ada subwoofer juga 4 speaker persisi, terus untuk middle-nya juga 4 dulur. Nah, untuk di bagian dapur pacunnya langsung ada di belakangnya sini. Untuk power sini pakai subwoofernya pakai SPLTD 24.000 dulur. Untuk power middle ada dua macam, pakai Passlab sama pakai DB ya, yang bawah itu DB. Terus kalau untuk hacknya ini apa lupa aku kemarin ya, ini baru ini dulu untuk power hacknya, ini build up juga. Terus untuk DLMS di sana pakai BBE, ini DLMS-nya pakai BBE warna pink. Kalau Esapro ini sama Kroyo pakai strumnya pakai diesel rek, diesel ini di sebelah sana itu dua. Nah, terus untuk di bagian panggung punyanya Kroyo. Nata middle-nya pakai RT24. 2 per sisi ini yo. Per sisi ini 2 box RT24. Subwoofer-nya cuma 2 box juga Supali. Kroyo Audio. Ini middle-nya baru dari Kroyo ini dulur. RT24 2 box persisi. Untuk di panggung ada monitor aja set bilanya, dan juga ada beamnya 4 biji Clara S. Itu lagi mindahin RT ya kayak ira yo. RT-nya di enggok-enggok nih. Di pelok-pelok nih. Untuk RT-nya langsung operator legend Pak Dul. Lawas wis, wong lawas sih. Stowek wisan. Oh, ngono ah. Aduh, iki. Madep mantep mancep iki gitu. Dulur. Iki juga salah satu karya seni yuk dari
pemilik masjidnya. Gambar keris dan wayang. Ada juga gunungnya, soalnya kita berada di lereng Gunung Semeru ya, Lur. Jadi ada gambar gunungnya juga. Menjaga keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan dan keindahan dunia. Woiku salamnya. Untuk operatornya. Ndi. Nah, enak te omong apa aku mbek Gusti. Ngono ayo mari wis. Nah, untuk di bagian operatornya kruyu, Lur. Jadi nanti sistemnya sound effect itu nyadap dari sini. Untuk mixer di sini pakai Allen Head GL2400. Untuk DLMS-nya ada dua, ada Wisdom dan ada DBX. Terus efeknya pakai Yamaha. Dan mikrofonnya ini aku pakai api ku. Tapi pokoknya pakai itu. Jadi di bagian dapur pacu dan bagian komponen sound audionya seperti ini. Jadi ini tiga sound dulu. Untuk acaranya sendiri nanti malam yuk, dalam acara memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad bersama Gus Mukhlasun Rosid dari Mojokerto.
Ayo. Oh, tak silent pisan. Mbo, ada geclek paling. Oh iya. Geclek. Istri ke ceklek lur PLN ini. PLN ini ceklek.